Kita sambung semula bahagian telah lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi وافتح لنا بمعرفة الفهم وزين لنا بالعلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في دارنا آمين. قال bawah sekali itu tercatat di situ faedah. Qala Syekh Ar-Rabbani Muhammad As-Sanusi wala'allaha liikhtisariha ma ijtimaliha ala ma dzakarna ja'alaha asy-syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi min al-islam wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha. وعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. انتهى متن أم البراهين. Ini perkataan Syekh Sanusi, pengarang matan Ummul Barahin, yang menjadi induk ataupun asas bagi susunan akidah ini. Jadi akhirnya setelah kita mendapat memahamkan 50 akidah iman ini, ya, pada perbincangan yang detail yang sekali lalu juga itu pada masa yang telah lepas, ada satu faedah daripada apa yang telah dikemukakan oleh Syekh Ar-Rabbani ni. Kita tengok terjemahan di situ, ini suatu faedah, artinya telah berkata Syekh yang mempunyai ilmu ketuhanan. Syekh di sini pada istilahnya maksudnya man balagha rutbata ahli al-fadl walau sawiyan, seorang yang telah mencapai pangkat kelebihan ilmu sekalipun dia kanak-kanak. Itu syekh. Adapun syekh pada lugatan, pada bahasa, maksudnya orang tua lah yang lebih daripada umur 40 tahun itu. Man jawaza arba'ina, lebih daripada 40 tahun, syekh lah tu. Orang panggil syekh lah, tok syekh, orang tua. Tapi makna syekh di sini ulama' eh, yang mempunyai ilmu ketuhanan. Ar-Rabbani ni maksud sini satu istilah. Ar-Rabbani situ mempunyai ilmu ketuhanan, maksudnya dia ahli sufi. Tu ada perbincangan dalam istilah ni dalam ilmu tasawuf. Syekh Rabbani ni adalah dasar perbincangan dia. Maknanya tuan syekh pengarang kitab matan Ummul Barahin ni, selain benda beliau ahlul kalam, ulama tauhid, dia juga adalah merupakan ulama ahli tasawuf. Karamah dia tu. Dan dalam perkarangan ulama tentang biodata beliau ni, boleh baca lah kehebatan beliau ni macam mana. Kata Syekh Muhammad As-Sanusi,
Mudah-mudahan kalimat tersebut dikerana ringkas dan melengkapinya di atas perkara-perkara yang telah kami sebutkan. Perkara-perkara yang telah kami sebutkan mana pada sisi Syekh Sanusi ini 50 akidah kan, 50 akidah iman yang tersimpul di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 50 bercampur dengan 16 lagi jadi 66, dan setengah ulama mengatakan 66 atau 68. Dan ada punca di situ khilaf, yang kata 66, 68 tu macam mana. 66, 68. Menarik tu kalau ikut Imam Sanusi 66 lah. Kalau di sini, di sisi Syekh Ibrahim Al-Laqani yang 68. Nanti kita baca dulu. Ada masa kita bincang sikit. Yang itu sebenarnya tak perlu sangat. Bolehlah kalau nak beritahu. Kenapa beza 68 dan 66 tu? Punca asas dia. Mudah-mudahan kalimah tersebut iaitu La ilaha illallah dan akan datang dipercayakan Muhammad Rasulullah. Sebab kalau kita melihat mata Ummul Barahin itu sendiri, ayat ini diletak di akhir kitab itu setelah membincangkan tentang La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah baru didatangkan dengan kalimat dengan ayat ini. Wala'allaha likhtisariha majtimah li'ala mazakarnahu. Ala mazakarnahu ni maksudnya bicara tentang La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu sendiri telah selesai dibicarakan. Itu yang dia katakan 56 pada 66 pada sisi Sanusi, dan khilaf dengan Ibrahim Al-Laqani jadi 68, pengiraan akidah di bawah dua kalimah tu. Tapi saja saya letak di tengah-tengah ni kan, sebab tujuan dia supaya lebih kepada beramal setelah kita faham La ilaha illallah kandungannya, intisari dia. Jadi senang kita terus pada maksud, iaitu setelah kita faham kita nak beramal dengan kalimah itu, iaitu nak berzikir, nak memperbanyakkan zikrullah. Itu tujuan dia. Tak apalah kalau letak belakang sekali pun boleh nak ubah. Mudah-mudahan kerana dikerana ringkas, dan memang ringkas lah. Cuba kita bincang tentang La ilaha illallah itu sendiri. Empat kalimat, bincang tentang huruf dia kan, La ilaha illallahu, ringkas sangat tapi makna yang sangat mendalam. Ini yang kita bincang ni di sudut kandungan mana akidah. Kalau dibahas tentang kalimah tu sendiri, apa yang bincang tu, itu perlu pada ilmu alat lah pula, ilmu nahu, musaraf, mantik dan sebagainya. Dan melengkapinya atas perkara-perkara yang telah kami sebutkan, iaitu 56 akidah tu. Dah terlanjur sebab baik kita sebut teruskan. Kenapa 56? Kerana berpunca daripada kalimah Allah tu sendiri. Allah tu alif lam lam ha, dikira di sudut abjadiyah, ilmu abjad, ilmu huruf. Jadi alif lam lam ha itu kalau dikira di sudut abjadiyahnya hasillah 66. 66 mengisyaratkan akidahnya 66. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 66. Kalau pada sisi Ibrahim Al-Laqani, kalimah Allah itu sendiri menurut Ibrahim Al-Laqani, jadi jumlah abjadiahnya pada menurut ilmu abjad jadi 68.
68. Kerana ada satu alif lagi, alif makrifah yang telah dihazafkan. Ada pernah, kalau kita nak bincang itu panjang pula tuan ya. Kalau kuliah dalam kuliah pengajian di pondok bolehlah kita bicara. Kuliah umum macam ni susah sikit lah. Sebab nilai huruf alif tu berapa, nilai lam berapa, lam tu pula ada dua, nilai hak itu ada berapa. Kalau menurut Imam Sanusi, alif, lam, lam, hak itu, alif tu nilainya satu. Kemudian huruf lam itu nilainya 30, dua lam 60 61. Huruf ha itu nilainya di sudut ilmu abjadiah nilainya 5, 61 campur 5 je itu 66 akidah. Di tiap-tiap huruf tu ada nilai. Patut Ibrahim Sanusi, Ibrahim Al-Laqani dia kata sebenarnya Allah tu sendiri, asal Allah tu Al-Ilah, dia kata Al-Ilah tu asalnya Al-Ilah, Al-Ilah, Al-Ilahu. Kemudian Al-Ilahu tu tukarkan tu jadi Al-Ilah, Al-Ilah, Al-Ilah tu diidghamkan pula, diidghamkan lam tu kan, diidghamkan jadi Allah, macam dengan tafkhim. Sebab tu asalnya ada lagi satu huruf lagi, alif tu ada satu huruf lagi tapi mahzufah dibuang, kata Ibrahim Laqani. Kalau gitu satu huruf lagi. Lepas tu bukan satu huruf lah, kalau nak kira Ibrahim Laqani sebenarnya huruf alif tu sendiri ada tiga, huruf alif tu ada tiga kalau perhati elok-elok. Di sudut i'lal, i'lal kalimah Allah tu, kalimah Allah tu dia i'lal kah? Sudut al-busarah bincangan tu dia ada tiga asalnya sebelum dia jadi Allah tu. Sebelum akhir berakhir dengan Allah yang kita sebut senang kan, baca dengan tafkhim tak, tak boleh baca Allah, Allah tak boleh baca tashil, tak boleh. Ijma' mengatakan baca dengan tafkhim Allah tu. Sebelum nak jadi Allah tu asalnya dia ada dipanggil i'lal. Lepas tu kalau jumlah tu himpunkan semua, alif pada kalimah Allah tu ada tiga asalnya. Oh, Ibrahim Laqani. Lepas kalau dia campur, tiga ke? Banyak cerita tu kan. Itu yang dia 68 tu. 68. Tiga ke dua? Dua kot. Kita tengok lah nanti. Kalau ada Al-An atau Talibin tu dia ada 50 kali pun. Yang pentingnya sekarang ni, yang pentingnya memang ada khilaf antara Sanusi dengan Al-Laqani, iaitu tak penting, kita tahu, tak tahu tak apa. Cumanya ringkasnya kalau kalau dia tanya sebab apa je 68, ada perbincangan tentang kalimah Allah tu sendiri di sudut abjadiyah. Abjadiyah tu ilmu isyarat yang panggil kan. Tapi dia tak berhenti tentang tu je, dia ada lagi, ada lagi. Itu sebagai cara susunan. Dalil-dalil yang lain kenapa 68, 66 tu, itu lainlah perbincangan dia. Boleh faham maksud saya? Yang itu tidak, tak perlu Ain tahu. Didari dari kerana ringkas dan melengkapinya atas perkara-perkara yang telah kami sebutkan itu tadi. Kalau menurut Sanusi 68 lah. Nanti kita akan bincang lagi tentang Muhammad Rasulullah tu ada bukan 68, 66. 66 ya. 66. Ikut Sanusi 66. Ada 16 lagi.
Punah ke? Ni 68 ni. Tak apa lah. Khilaf tu tak apa. Saya, yang saya cerita saya ada, ada sebuah kitab yang bercara tentang tu. Kitab tu lah. Tapi tak apalah, 68-66. Yang mana syariat telah menjadikannya sebagai penterjemah bagi apa-apa yang ada dalam hati berkenaan Islam. Penterjemah bagi apa-apa yang ada dalam hati berkenaan Islam. Juga tidak diterima seorang melainkan dengan dia, dengan kalimah. Yang ini juga ada sedikit perbincangan. Para ulama kata tak terima Islam melainkan dengan ucapan kalimah itu, maka di sudut itu pun telah panjang lebar ulama bincang bahas itu. Di dalam Al-Qani dia kata wa fusiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al khulfu bit tahqiqi wa fusiral imanu bitasdiqi. Ditafsirkan iman tu dengan semata-mata tasdik, percaya ya. Iman tu percaya. Wa nutqu fihi, dan bertutur padanya, pada iman tu bertutur dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu al-khulfu bitahqiq. Itu khilaf. Itu kena tahqiq lah. Khilaf dengan tahqiq, dengan tahqiq. Khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Adakah menuturkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lidah itu merupakan ain iman ataupun syarat pengesahan Islam? Kalau Zuhir sini, sebab dia ni Maliki ni. Sanusi ni orang pekahnya di mazhab Maliki. Posisi dia, dan ada juga sebagian daripada Asyairah ramai lah. Imam Nawawi pun ada juga kata begitu. Dia katakan Imam Nawawi pun sama pendapat. Maksudnya bertutur dengan lidah itu sebagai ain iman. Maknanya kalau seorang dalam dunia ni sekali pun dia tak pernah mengucap la ilaha illallah dengan hati dia, kalau dia mati di akhirat esok kekal abadi dalam neraka, tak mengucap, itu maknanya dia tidak mengakui kaedah yang dikatakan mukmin indallah kafir indannas. Beriman sisi Allah, kafir sisi manusia tu, oh, mereka tak terima kaedah itu. Sedangkan kebanyakan ahli sunnah wal jamaah, majoritinya mengatakan bertutur dengan lidah itu bukan ain iman, dia syarat pengesahan Islam. Maknanya kalau satu orang tu dalam dunia ni sekali pun dia tak pernah ucap dengan lidah dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau hati dia percaya kepada kaedah, kepada kaedah-kaedah tauhid yang kita sebut terbincangkan itu, tak ada syirik pada hati dia, dia percaya, dia dah tak bertutur dengan kalimah syahadah tu. Dia tu dia katakan mukmin di sisi Allah, kafir sisi manusia. Manusia tetap mengatakan dia kufur. Tak boleh mati, tak boleh disemayangkan, tak boleh ditanamkan dalam perkuburan, di perkuburan orang Islam. Tapi pada sisi Tuhan dia beriman. Maksudnya kalau di akhirat nanti dia masuk dalam neraka, lama-lama akhirnya nanti setelah selesai pembalasan maksiat dia tu kan, tak tahulah bila akhirnya dibongkarkan juga, keluar juga daripada neraka masuk syurga. Kerana iman dia ada, percaya dia tu. Itu majoriti orang Islam lah, majoriti ahli sunnah jemaah kata begitu. Khilaf tu maksudnya fihi wa nutqu fihi khulfu bitahqiqi. Tapi Tok Syekh ni dia kata juga tidak diterima iman seorang melainkan dengannya, dengan pengucapan la kalimah la ilaha illallah tu. Tetap apalah, cumanya kita dapat faham di sudut betapa pernilai dan pentingnya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Kena tahu, sangat penting, sangat mustahak. Dia boleh menjadi neraca pertimbangan orang tu ahli syurga neraka ke di akhir, di akhir-akhir nanti.
Maka seyogianya lah sebaiknya bagi orang yang berakal membanyakkan menyebut kalimah tersebut, iaitu la ilaha illallah, banyakkan dengan menghadirkan perkara-perkara yang meliputi daripada aqaidul iman yang kita dah bincangkan. Kalau dalam di bawah la ilaha illallah 60 50 pula 50 Muhammad Rasulullah 18 atau 16. Dengan menghadirkan perkara-perkara yang meliputi daripada aqaidul iman sehingga bercampur mesra zikir tersebut berserta maknanya dengan darah dan dengan daging dan darah. Makna dia tu boleh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah hadir. Makna dia tu nafi dan isbat tu. Akhirnya mesra. Mesra makna dia. Dengan daging dan darah. Kemudian dalam Bayjuri tu ditafsirkan daging tu maksudnya ialah lidah. Mesra dengan lidah tu. Ringan lidah berzikir. Dan darah, darah tu maknanya hati. Jantung ah. Jadi dua anggota yang berzikir sentiasa. Hati itu mengingat, zikir cara dengan mana ingat. Lidah tu zikir dengan mana sebut, tu zikir juga. Berzikir dengan lidah dan lisan dan dan hati. Zikrul lisan wa zikrul jinan. Zikrul jinan. Dan jinan ke janan. Dan jinan ke janan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jadi janan lah, janan tu lidah. Janan lidah, janan hati. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jinan tu syurga. Kena baca bagi fathah, janan. Janan, kalau janan hati. Kalau jinan syurga. Jadi zikir janan. Zikir di dalam hati. Zikrul jisan wa zikrul janan. Zikir lidah dan zikir hati. Istilah setengah daripada yang lain berat, istilah kali tasawuf zikrul jahri wa zikrul khafi. Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir khafi zikir dalam hati, lidah tak bergerak pun hati zikir. Ingat zikrul khafi. Zikrul jahri ke jahar, sebut dengan lidah. Tak apalah tu, berzikirlah sampai dia jadi mesra maknanya, makna tauhid tadi, makna akidah yang kita pelajari, dengan daging iaitu hati. Yang daging itu lidah, daging itu lidah terus tu, dan darah itu hati. Kisah Nabi Ayub kan, dua anggota je minta dengan Tuhan, yang lain tak apa lah. Iaitu hati yang mengingat, lidah yang menyebut zikir. Lebih kurang tu lah maksud dia. Penting tu. Dia dah sampai tahap kepada kita, dah sampai kepada gharah-gharah kan. Apa lagi yang tinggalnya? Sebelum itu dah sakit, dah ditarik habis semua. Kesihatan semua anggota tubuh tu dah ditarik, nemat-nematnya tu. Mata, telinga dah tak dengar dah. Tinggal lidah lagi. Kalau boleh bergerak menyebut, sebut dengan lidah. Baca lah apa nak baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Surah Ikhlas ke. Hati duk berzikir, duk ingat. Di hujung hayat itu. Tapi setengah pada orang ahli tasawuf mengatakan lidah dan daging dan darah ni sampai betul. Hakikat dia semua, tubuh anggota tu. Tu yang jadi anggota. Jadi kisah-kisah yang pelik, yang gharib lah. Orang mati, orang kuat berzikir. Kisah Halas kan. Darah dia tu berzikir. Darah dia berzikir. Membentuk zikrullah. Jatuh darah tu di tanah, di bumi. Membentuk pula zikrullah. Itu dah masa mati.
maka sesungguhnya akan diperlihatkan kepadanya daripada beberapa rahsia dan keajaiban. Kan diperlihatkan, ditunjukkan, dibuka, difutuhkan pada basirahnya kepadanya, pada orang berzikir itu, dengan beberapa rahsia dan keajaiban yang tidak masuk di bawah perkara yang terhingga kerana terlalu banyaknya, insyaAllah ta'ala. Maksud sini, rahsia dan keajaiban ini iaitu dia akan mendapat karamah, maunah dan sebagainya. Karamah yang paling tinggi ialah karamah istiqamah. Nak bandingkan dengan karamah hissiah yang lain-lain tu, istiqamah tu tingginya. Istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam tawajuh, dalam hudur hati Allah, zahir dan batinan. Itu yang tinggi. Macam-macam lah, bila kata istiqamah tu termasuk semua. Dan tak tidak terkecuali juga akan dianugerahkan karamah-karamah zahir, karamah hissi. Ha, macam-macam orang kuat berzikir ni, macam-macam kan. Yang orang kata tok keramat tu, punca dia pada kuat ingat Allah Ta'ala. Cerita karamah situ, orang keramat ini, orang itu, syekh tu, syekh ni. Perkara tu bukan perkara mustahil. Dan perkara tu tidak pula katakan bercanggah dengan akidah, tak. Tidak. Dalam mata Ummul Burain kan, wa asbitanna lil awliya ikaramah, isbatkan oleh kamu bagi para wali itu karamah. Wa man nafaha fam bizan kalamah, siapa menafikannya tolak perkataan dia, campak je ke laut. Itu bukan orang ahli sunnah jemaah tu. Orang ahli sunnah jemaah ni percaya ke keramat? Percaya. Kemudian seterusnya lagi, nanti kita bincanglah apa yang boleh kita tambah-tambah nanti. Kita baca aja dulu. Beberapa maksud istilah dalam perbahasan La ilaha illallah. Nombor satu, terkaya Tuhan daripada tiap-tiap yang selain dia. Situ. Sini lain sikit ya. Ada catat sini kan nota ya. Istighna iftikharan ilaih. Istighna iftikharan ilaih. Kedua-dua ini adalah makna dan pengertian apa yang dikatakan Tuhan atau ilah. Ini istighna'ul ilahi an kulli ma siwah tu. Yang kedua iftikharan ilaihi kullu ma adah tu, itulah yang dikatakan pengertian bagi kalimah ilah atau Tuhan. Boleh terjemah Tuhan ni tak apa, dah 300 tahun. Semenjak daripada 300 tahun yang dulu dapat dikesan manuskrip, ulama-ulama Melayu telah menterjemahkan kalimah ilah tu dengan Tuhan. Lepas tu kita kata salah. Ha, macam mana tu? Apa yang lebih dekat kita ni? Pakar ingat bahasa. Yang menterjemah kata ulama, dan mereka tu takkan mendatangkan, mempamerkan apa, membawa satu ajaran atau satu pendirian kalau tidak ada hujah dia, pengkajian yang begitu lama kan. Maka daripada kenyataan ini adalah difahami segala batu-batu berhala, palang salib, bintang, api sembahan kafir itu bukanlah hakikat ketuhanan. Bukan. Kerana semua perkara itu tiada berciri, iaitu bersifat istighna dan iftikhar ilaih. Itu satu sebab. Kerana setelah kita faham tadi, beberapa kuliah yang telah lepaskan, bila kata istighna tu apa ciri-ciri dia? Ada 28. Iftikhar ilaih apa ciri-ciri sifat-sifat dia? Ada 22. Jadi 28 dengan 22 ni, 50 ni ada kepada batu, ada kepada kayu, ada kepada salib. Tak ada lah, senang cakap pun cerita lagi. Lepas tu kalau kita kata dah tak ada, boleh ke kita terjemah, kita masukkan makna perkara-perkara tersebut pada makna ilah tu, la ilaha illallah? Tak boleh lah, tak boleh. Itu satu sebab. Yang kedua kata lagi, sini ditulis lagi, jika juga segala sembahan berhala itu tidak termasuk langsung di dalam makna ilah yang nafi oleh la,
Tak masuk. Sebab nafi sebab sini, perbincangan dia nafi sebab sini. Dia kalau dalam kitab-kitab besar dia bahas itu, dia kata ada empat bentuk. Kul dengan kul. Betul kul apa? Kul dengan kul. Yang kedua, juz dengan kul. Yang ketiga, juz dengan juz. Yang keempat, kul dengan juz. Dan antara nafi sebab tu, la ilaha itu nafi. La huruf nafi, ilaha manfi. Illa tu isbat, Allahumma isbat. Di antara ilah dengan Allah tu kan, kalau kita tanda situlah. Di antara manfi dengan musbat itu ada empat bentuk. Pertamanya kul dengan kul. Kul dengan kul tak boleh. Kul dengan kul maknanya, saya nak cakap nak terang kat itu pun satu beru juga. Dia yang boleh kul dengan juz. Manfi itu kul, Allah tu juz, sebahagian. Sebab ilah tu hakikat ketuhan, Tuhan yang sebenar. Kata ulama dia ada dua bentuk nisbah antara nafi dengan kul, dengan manfi dengan musbat tu, antara nafi isbat tu adalah dua bentuk. Pertama dia kata nafi takdiriyah. Nafi takdiriyah. Nafi takdiriyah itu bolehlah, nafi takdiriyah fardu takdir. Kalau ada satu Tuhan yang lain daripada Allah SWT yang bersifat dengan istighna daripada karunia ilah itu, kalau pada takdir ada wujud pada zihin orang beriman, dalam hati orang beriman, fikiran orang beriman, dinafikan pada la la ilaha illallahu malaka Allah. Itu nafi takdiriyah. Yang kedua nafi khabariyah. Khabariyah ni di sudut bahasa je. Sebab asal bagi la ilaha illallah tu, dia asal usulnya orang panggil tak ada khabar je. Innama Allahu ilahun wahidun. Kalau nak kata ke situ boleh ke? Hanya senya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Kemudian diubah bentuk nafi isbat tu jadi la ilaha illallah. Tu panggil nafi khabariyah je, mengkhabarkan. Beritahu kata tidak ada Tuhan yang sebenar. Hanya Tuhan yang satu yang sebenar tu Allah saja. Nafi kena bincang sikit nafi takdiriyah ni. Fardu takdir kalau ada satu Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, iaitu bahas sikit-bincang sikit. Itu ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan telah lepas. Iaitu kalau fardu takdir, Tuhan yang kita telah faham tadi, mestilah istighna daripada karunia ilah. Pada sudut akalnya, Tuhan yang sifat dia tu istighna daripada karunia ilah dan segala lawazim ni telah kita bincang 50 perkara tu kan. Sah pada akalnya kalau dia letak pada zat, sah pada takdirnya, pada sudut akalnya, dia banyak, sah banyak. Sebab tu la tu dia panggil kalau segi bahasa nahu, segi menahu dia kata ilaha tu sim nakira. Sim nakira kan. La tu nak pergi jenis, tak apalah. Dia banyak sah pada akal, tapi itu sebab tu syarak mendatangkan oleh kerana pada akal situ sah kata banyak. Akal kata hukum syarak tak boleh. Quran tak izin. Lepas tu datang kalimah nafi isbat sini la ilaha illallahu, Allah saja. Boleh. La ilaha illallahu. Baca kalau dah apa nak cerita kan. Kalau orang bertanyalah, saya tak boleh nak terima lah. Tak nampak wajah macam mana. Kata ilah ni kita tak boleh masuk makna Tuhan tu patut-patut bahala sembahan orang kafir tu. Tak masuk akal, tak nampak cara ke mana. Jadi sebenarnya macam ni, la ilaha illallah tu kan bahasa Arab, nafi isbat tu bahasa Arab kan. Kalau kita nak mudah faham, cara kita bercakap bahasa Melayu pun boleh juga. Saya ingat saya dah bincang dulu kan,
Macam satu orang berkata, tidak ada dalam dewan ini, dalam dewan musallah semayang ni, tidak ada seorang pun dalam dewan musallah ini melainkan Ahmad. Tidak ada satu orang pun laki-laki dalam dewan musallah ni melainkan Ahmad. Bolehkah kita letak makna laki-laki yang dinafikan pada tak ada seorang laki-laki pun dalam dewan sembahyang ini melainkan Ahmad? Kita letak pada apa panggil afrad, contoh bagi laki-laki itu, kita nak kata orang perempuan ke, kita nak kata batu ke, kita nak kata itik ke, kebau ke, boleh ke? Tak boleh. Dia laki-laki. Laki-laki rajulun. Apa nak rajulun? Segi bahasa laki tu apa? Iaitu zakarun balighun min bani Adam. Satu orang lelaki yang baligh di kalangan anak cucu Adam. Itu istilah rajul, laki-laki tu. Kita tak boleh kata, tak boleh kita faham ataupun kita kata bila kenyataan disebut tidak ada satu orang lelaki pun dalam dewan sembahyang ini melainkan Ahmad, kita tak boleh faham itik ada dalam dewan sembahyang. Tak boleh. Kita tak boleh memahamkan ada kerbau dalam dewan sembahyang ni. Tak boleh. Kalau kita faham begitu, mana tak bercanggah dengan ayat yang disebut? Tidak ada satu orang lelaki pun dalam dewan sembahyang ini melainkan Ahmad. Kenyataan tu. Ahli berkurang tu lah maksudnya nak faham la ilaha illallah tu gitu. Tapi ala kuliha pun, kita tak boleh nak meletakkan kesalahan mutlak pada orang yang meletakkan makna yang macam yang kita yang bercanggah dengan seperti mana yang kita kata tadi. Macam setengah orang kata masuklah la ilaha tu menafikan batu, kayu, cross, tuan-tuan sembahan Kristian dan sebagainya, tuan-tuan itu. Kita nak kata dia kafir, tak boleh, sebab dalam kitab Ad-Dusuki pun ada, kitab Bayyuri pun ada kan, Asyaf Bayyuri, kita kitab besar lah semua tu, mengatakan qil ada qil situ, ada satu wajahnya. Sebab wajahnya bila mana ditafsirkan menurut Imam Zarkashi, la ilaha tu, la ilaha illallah, cuba kita tafsirkan la ilaha illallah. La ilaha illallahu. La ilaha, tidak Tuhan melainkan Allah. Ilah tu maknanya ai ma'budun bihaqqin fil wujud. Cuba dia tafsirkan mana bihaqqin tu. Tuhan yang ada, bihaqqin yang sebenar. Pada ada. Itu yang Tuhan itu menafikan Tuhan, kena buat tafsir yang tu. Ma'budun bihaqqin. Tafsir itu lawan bagi tafsir ma'bud bihaqqin tu, maknanya apa yang nak khabar kan? Tuhan yang batil itu dia mawujud. Seperti batu kayu tu mawujud. Ada. Tuhan batu kayu tu ada. Mawujud. Dia ada. Oh, kalau bincang itu tuan panjang pening lah sakit. Tak payah lah. Nak cari masalah lain untuk bincang itu kan. Dalam sangat. Aku dalam sangat. Tapi memang dalam, kalau berdasarkan apa yang kita faham daripada Hasyah Dusuki, kita tak boleh takfirkan orang yang kata begitu. Cuma tak elok lah. Habislah. Itu cara pegangan yang salah, yang sangat keji. Salah nak kapi kata tak boleh. Sebab ada wajah dia. Ada wajah mula sabar juga. Boleh tihat tengok sana. So start boleh lah kot. Tapi semua guru-guru ngajar memang tak boleh kita masukkan mana ilah tu ke dalam kandungan ilah yang nafikan oleh la itu, la ilaha tu, semua tuhan-tuhan yang disembah oleh orang yang tidak Islam ke kafir, tak boleh. So bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Bercanggah. Canggah betul. Sampaikan Hamka pun dalam buku yang saya baca, Hamka pun setuju. Tak boleh, kata Hamka. Sampaikan Hasan Bandung pun, ketua kaum muda kan,
dalam buku dia, dia pun tersejuk juga, kata tak boleh. Sebab itu bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Dia sudah istisna, apa dipanggil bab mustasnayat kan, bab babul istisna tu kan. Tak kira lah. Maka fahami olehmu baik-baik perkara ini. Diimpun maksud bermaksud difahami atas kaifiat wujubul wajibat istihalatul mustahilat jawazul jaizat. Wujubul wajibat ini telah kita terangkan pada kuliah yang telah lepas kan. Kewajiban perkara yang wajib, kemustahilan segala perkara yang mustahil, jawazul jaizat maksud keharusan setiap perkara yang harus. Artinya himpunan yang mensabitkan segala perkara yang wajib dan ternafi tertolaknya segala mustahil, kemustahilan perkara yang mustahil. Itu cara himpun kan, tidak kudratun dengan ajzun kan, kuasa dengan lemah tu bercampur berhimpun sekali, ke mana pula jadi merupakan sifat ketuhanan pula, kedua-duanya tak kepecanggah kuasa dengan lemah. Jadi cara kita nak memahamkan, cara yang kita nak memahaminya tu, metod tu telah kita terang berkali-kali pada kuliah telah lepas. Ini maksud di sini diulangkan sekali lagi. Ternapi itu tertolak segala perkara mustahil. Jadi kita nak memahamkan bagaimana kita nak memahamkan lemah tu pada Tuhan. Lemah tu sifat mustahil Tuhan. Kita faham macam mana? Iaitu ternapi itu tolaknya lemah tu pada Tuhan. Gitu. Kalau sekadar kita percaya Tuhan tu bersifat dengan kuasa wajibnya yang mustahil tu, kita tak tahu, tak tahkik, orang panggil tak tahkik, di sudut ilmunya tidak tahkik, tak kemah mana, tak kemah. Nak ditahkik kan kena ada mustahil juga. Kata, bukan dengan mana Tuhan tu dia kuasa, dia pun lemah kat situ, dia mendengar, dia pun pekak, dia melihat, dia pun buta. Macam mana yang kita cakap tu lah kat itu. Dan sabit tetap dan ternapi segala perkara jaiz atas cara bergila ganti ala sabil tanaub, dalam hasiah bajuri itu kan. Jawazul jaizat maksudnya sabit dan tetap, nafi dan isbat tu atas jalan secara bergila ganti. Kalau kita bercakap tentang perkara baru kan, perkara baru ni dalam kita tahu akidah yang kita jauhi tu kan, ada yang hubungan di antara perkara baru dalam hubungannya ataupun konteksnya pada sukun dan harakat, gerak dan diam. Alam ni atau setiap perkara baru ni dia tidak terlepas daripada gerak dan diam. Muntah dia bergerak, dia diam, tak diam dia bergerak. Gitu. Ada tak perkara dalam alam ni dia tak bergerak, tak diam? Tak ada, akal tak boleh terima tu. Mungkin dia bergerak, dia diam. Tak diam, dia bergerak. Apa perkara lah. Apa sesuatu lah macam itu. Jadi dalam hubungan itu, dalam kita tahu, kita jauhi pun ada cerita. Dalam alam ni ada contoh-contoh perkara yang dia bergerak, dia tak diam. Apa dia? Ada. Iaitu bergerak, dia tak diam. Itu ombak laut, nanti saya bergerak, ada dia diam? Tak ada. Pihak tepi laut tengok, cuba hati tengok. Ada perkara yang sentiasa diam, tak bergerak, apa dia? Gunung. Kecuali orang tolak tunggit dia, stembrol dia kan, apa tolak ke runtuh dia tu, dia gerak lah, dia diam dia. Ada perkara yang kadang-kadang bergerak, ada ketika bergerak, ada ketika diam. Ada waktu banyak lah. Contoh paling dekat diri kita lah, pergi jauh-jauh kan, kita gerak diam kan. Saat pertama gerak, saat kedua diam dah. Saat kedua gerak balik, tak boleh duduk diam. Memang tak diam, kita sentiasa bergerak tu. Insan jismun mutaharikun kan, setengah pada mana insan tu lah, jisimnya gerak-gerak, mutaharik ni bergerak. Setengah daripada tak ada insan tu lah, setengah dia.
Kalau nak pakai, pakai. Tak, tak pakai, tak apa. Ha, begitulah pekat harus ni, dia secara bergilir ganti. Ya. Qabul sebut wantifa' ala sabili tana'ub, dalam Jabal Juri kata gitu. Ini disebabkan hakikat perkara-perkara wajib lah, bukan yang sabit. Hakikat perkara wajib bukan sabit. Wujubul wajibat tu maknanya ada muqabul qabul intifaq. Maksudnya sabit lah. Perkara wajib itu zat Tuhan tu sabit. Sifat-sifat Tuhan tu sabit berlaku. Hakikat perkara mustahil itu ialah perkara yang ternafi. Ternafi perkara mustahil, intifaq. Ada muka boleh sebut kan mustahil tu, istihalah tu, ada muka boleh sebut mustahil, mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tak timbul akal keberadaan dia. Istihalahnya ada muka boleh sebut ketiadaan menerima sabit, dia bukan tenapi, hakikat ni bukan tenapi tu. Tidak. Dan hakikat jaiz itu suatu yang menerima sabit dan nafi. Al-sabilit. Mana bukan bergila ganti. Misalnya kita katakan berhimpun kidam dan hudus. Pada la ilaha illallah. Kidam itu bukan wajib. Hudus bukan mustahil. Maknanya sabit kidam dan ternafi hudus padanya. Pada Allah Ta'ala. Fahami olehmu sebaik-baiknya. Ini method ni. Takat tahap ni pun lain lah lagi. Kalau tak faham ni susah. Sikit masa lagi ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Muhammadur Rasulullah. Surah Al-Fatah ayat 29 mengandungi 6 perkara. Muhammadur Rasulullah 6 perkara. A, segala sifat wajib Rasul alaihi wassalatu wassalam. B, segala sifat mustahil bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. C, sifat jaiz bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dilawan sifat jaiz sebagai Rasul alaihi wasallam. I, 4 rukun iman baki daripada 6 rukun iman. Kerana rukun iman yang dua lagi iaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada qada dan qadar itu sebenarnya telah termasuk di bawah la ilaha illallah. Ada baki 4 lagi daripada 6 rukun iman. Yang 4 itu di bawah Muhammadur Rasulullah. F, 4 rukun iman. Kemudian keterangan huraian dia tu. Ini saya kira memang nak habis ni, sekali lagi habis aku. Masa pun nak habis ni guys. Habis masa dah. Cukup lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan sekali lagi insyaAllah kita sambung sekali lagi insyaAllah bila khatam lah. Lepas tu kita bincang lah apa yang patut kita baca. Aku lukali azza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum li sayyiril muslimin innahu huwal ghafur rahim. Allahumma aftah alayna futuhal ilmi wal hifzi wal fahmi waftah alayna futuhal arifin kama fatahta anbiyaika wa liyaika wa ala ibadika as-salihin. Rabbana aghfir lana wa li akhwanina alladhina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا تقبل دعاء. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل الكرم.
ومشيخنا الفاتحه.